Pekalongan. Kota kreatif yang sudah dikenal oleh banyak orang. Tidak hanya tentang batiknya yang mendunia, namun industri dan bisnisnya yang sangat maju. Keragaman masyarakat dan budaya Kota Pekalongan merupakan gambaran dari kebinekaan yang harmonis. Kami, para pengusaha di Kota Pekalongan, senantiasa melakukan berbagai cara untuk memajukan kota kami tercinta. Namun, kita semua sedang diuji dengan adanya pandemi yang sangat meresahkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Pekalongan. Warna-warni kota Pekalongan perlahan memudar. Banyak dari mereka yang tidak lagi mendapat penghasilan di tengah tuntutan kebutuhan keluarga yang terus meningkat. Kami pun ikut merasakan demikian, resah dan gelisah. Kami sadar kita tidak boleh larut dalam keadaan ini. Kini saatnya kami merespon dan saatnya kami tanggap. Kami para pengusaha yang tergabung dalam Pekalongan Tanggap dan Satbrimob Polda Jateng Batalion B Pelopor bersama komunitas dan relawan lain melakukan sedikit langkah nyata untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Hal yang terpenting bagi kami adalah bukan berapa besar dan banyak bantuan yang kami berikan kepada masyarakat Kota Pekalongan, melainkan tentang bagaimana kami memberi semangat kepada masyarakat untuk selalu optimis dan bersama-sama bangkit dari krisis ini. Dengan saling support sesama, merangkul semua kalangan, etnis, dan golongan sebagai satu keluarga, serta memberi inspirasi dan mengajak para pengusaha lain untuk ikut berbagi dengan lingkungan sekitar masing-masing. Demi Pekalongan yang mandiri dan semakin maju. Pengusaha peduli rakyat.